Perkenalkan, namaku Rahel Tiwau dari The Blesha Energy Collaboration. Aku di sini berperan sebagai Nara. Dan aku bersyukur banget bisa ada di project ini. Aku bersyukur banget bisa ketemu orang-orang baru. Aku bersyukur banget bisa berpartisipasi dalam project Energy Collaboration kali ini. Dan suasana waktu kita syuting itu benar-benar gak ada pressure dan semuanya lancar, bekerja sama dengan baik. Dan aku juga seneng banget karena Energy nyiapin wadah buat kita buat dapetin pengalaman yang lebih, gak cuma di bidang dance tapi juga di bidang acting dan nyanyi. Kesulitan aku dalam project serangkai kali ini itu bagian actingnya, dapetin emosi yang sedih-sedih. Itu aku emang pribadi, aku susah banget buat dapetin emosi yang sedih-sedih gitu. Tapi waktu hari H syuting, aku udah ngelakuin yang terbaik. Aku udah keluarin semua emosi sebisa aku, semaksimal mungkin aku udah keluarin. Dan aku juga mungkin kesulitan di bagian yang dapetin chemistry-nya sama Ruby dan dia. Karena emang kita kan latihannya melalui virtual kan, latihan dialognya, actingnya, dan kita ketemu waktu hari H syuting. Jadi emang agak kaget gitu ya buat dapetin chemistry-nya. Tapi kita udah ngelakuin buat dapetin chemistry-nya itu dengan baik, prosesnya berjalan dengan lancar. Jadi dampak positif yang aku dapat dari short movie musical serangkai kali ini itu aku bisa dapat banyak banget sih pengalaman berharga yang mungkin gak bakal aku lupain. Dan aku juga dapat pengetahuan-pengetahuan baru di dunia acting, di dunia perfilman, di dunia nyanyi. Aku jadi lebih tahu tentang banyak hal yang pastinya bisa ngebantu aku buat kehidupan selanjutnya. Aku juga dapetin dampak positifnya tuh kita jangan nyerah meskipun dalam masa pandemi kayak gini. Meskipun masa pandemi kayak gini, semua kru-kru dan coach dan pemeran serangkai, pokoknya yang berpartisipasi dalam serangkai, itu semuanya semangat dan mereka mau ngelakuin yang terbaik buat project serangkai ini. Dan aku jadi dapat energi positif dari mereka, mereka juga nyebarin energi positif. Itu membuat aku betapa pentingnya buat kita nyebarin energi positif yang bisa banget berdampak buat orang lain. Gitu. Halo, nama aku Abigail. Aku dari tim The Blesha Energy Collaboration dan aku berperan sebagai Ruby di short movie musikal serangkai ini. Jadi, kesan pesan yang aku alamin dari latihan sama pengalaman syuting itu pastinya senang banget dan bersyukur banget bisa lolos audisi ini karena itu aku bisa belajar lebih lagi yang namanya acting sama nyanyi karena dua itu aku pengen banget belajar dari dulu, aku pengen banget dalamin, jadi kayak senang banget bisa belajar dari vocal coach sama acting coach yang super duper talented. Dan juga selain itu aku juga senang banget bisa ketemu teman baru, aku terinspirasi banget sama mereka karena mereka semua talented juga gitu. Dan juga very challenging for me karena ini kan pertama kali aku ikut movie musical, jadi very challenging yet it is very fun and exciting. Jadi hal yang paling tersulit yang aku alamin saat syuting serangkai itu membangun chemistry, terutama chemistry Nara Rubigia yang harus kelihatan menjadi tiga sahabat yang benar-benar dari dulu. Itu sulit sih menurut aku karena kita harus latihannya itu secara virtual, yang ketemu face to face cuma hari H-1 sebelum syuting. Selain bangun chemistry Nara Rubigia, juga aku sulit untuk bangun chemistry keluarga Ruby karena ada pemeran yang di keluarga aku yang aku belum kenal, jadi kayak lumayan sulit membangun chemistry secara virtual gitu. Dampak positif yang aku dapat pasti banyak banget karena ini pengalaman pertama kali aku di short movie musical, jadi kayak aku dapat banyak banget advice sama feedback yang aku ambil itu sebagai positif energi ke aku karena coachnya selalu mau untuk kita lebih bagus dan meningkat melalui feedback tersebut. Dan juga semua orang yang terlibat dalam serangkai ini juga very welcoming and very kind and giving me so many positive energy individually gitu. Selain orang-orang yang terlibat dalam serangkai ini, juga aku dapat dampak positif dari pesan moral yang bisa diambil dari film serangkai
ini so relatable di kehidupan aku sekarang gitu. Jadi pesan moralnya juga berdampak positif bagi aku. Dan pesan aku itu semoga energi bisa bikin musikal tahunan yang lebih bagus lagi, dan juga after all of this pandemic, semoga pemeran-pemerannya bisa lebih banyak lagi ngumpul. Halo, aku Kika. Aku berperan sebagai Gia di short movie Serangkai. Kesan-pesanku selama proses pembuatan Serangkai itu adalah yang pasti seru banget. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang gak bakal dilupain sama aku, dari mulai proses audisi, shooting, take vokal, dan semuanya. Dan aku juga yang pasti happy and excited karena aku bisa belajar suatu hal yang sangat baru untuk aku, yaitu acting. Mungkin ada beberapa kesulitan yang aku alami selama proses syuting Serangkai, yaitu satu, karena latihannya virtual dan ini pertama kali aku acting, jadi butuh waktu lebih lama untuk aku bonding peran sama cast-cast lainnya, terutama Ruby dan Nara. Dan untungnya Kak Joni, coach kita untuk Serangkai kali ini, itu sabar banget sama kita yang baru belajar acting pertama kali dan bisa bikin kita cepat mendalami peran. Kesulitan kedua pada saat syuting itu, ada beberapa adegan-adegan acting yang aku belum pernah lakuin sebelumnya. Contohnya seperti adegan sedih. Dan itu untuk aku yang pertama kali belajar acting itu agak susah untuk mendalami scene itu dan peran aku at the same time. Pengalaman positif yang aku dapat dari short movie Serangkai ini yang pasti banyak banget. Punya pengalaman baru, bisa belajar suatu hal yang sangat baru untuk aku, yaitu acting. Ini menambah ilmu aku di dunia seni peran. Aku bisa menjadi lebih dekat dengan teman-teman dancer yang lain. Dan aku bisa belajar dari kakak-kakak senior di short movie Serangkai ini yang jauh lebih berpengalaman dan hebat di dunia acting. Dan aku sangat grateful to be a part of Serangkai. Assalamualaikum, saya Kevin Marsh dari NRG Collaboration dan saya berperan sebagai Wanda Hanwood. Jadi buat yang belum tahu, NRG Collaboration adalah sekolah dance pertama yang merilis virtual musical movie dan akan dirilis di YouTube NRG Collaboration tanggal 9 Agustus 2020 berjudul Serangkai. Asik. In film lah guys. Pertanyaan yang pertama, kesan sebenarnya semua momen yang kita lakukan dari audisi Serangkai sampai pembuatan post production filmnya itu semuanya menurut aku berkesan. Tapi yang paling berkesan sekali itu adalah ketika kita di lokasi syutingnya. Karena saat di lokasi syuting kita bisa improvisasi, mungkin ada skrip yang langsung di tempat itu diganti dan kita improvisasi secara blockingnya, kita langsung belajar. Karena sebelum kita datang dan syuting di lokasi syuting, kita itu latihannya hanya melalui Zoom guys. Jadi begitu datang terus ada skrip yang dirubah ataupun blockingnya belajarnya, dan itu belajar untuk percaya diri itu sulit banget. Dan berani menunjukkan salah satu karakter atau sisi unik kita yang ada di film Serangkai. Pertanyaan kedua, kesulitan. Mungkin kesulitannya saat kita audisi ya, karena kan kita nggak tahu apakah kita akan masuk atau tidak. Di situ nyusun lampu sendiri, nyusun lighting sendiri, dan kita ngejar deadline. Terus kita harus bisa 3 guys, karena ini adalah musical film. Jadi kita harus bisa nyanyi, kita harus bisa acting, kita harus bisa dance. Dan 3 hal penting ini itu dibutuhkan untuk dapat memerankan film Serangkai. Saat audisi pertama sulit banget untuk aku, karena kalau aku kesulitannya aku gak bisa nyanyi. Salah satu elemen hip hop adalah rap atau MC. Disitulah saya menggunakan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Rima kata, pantun, kosa kata, semua dipelajari untuk membuat satu lagu yang bisa cover atau kita buat lagu. Dan saya buat lagu, guys. Itu berani beda. Kelebihan dia mungkin dia bisa cover lagu dan suara dia bagus. Tapi kelebihan saya I can create. Saya bisa menciptakan. Asik. Terakhir, dampak positif yang didapat. Dampak positif yang didapatkan dari kita berani untuk acting ini, kita jadi menemukan bahwa kita tidak hanya bisa ngedance, guys. Karena di NRG itu bukan hanya belajar dance, tapi visi misi NRG adalah melalui dance kita mencari apa tujuan hidup, apa jati diri anak-anak muda generasi penerus bangsa ini. Subhanallah. Nah, nih. Gak usah ikutan bercanda. Jadi dari situ guys,
saya jadi menemukan bahwa saya bisa nge-rap dan saya juga bisa acting. Dan aku gak tahu kalau di dalam aku ada seorang karakter yang bernama Abid. Jadi dampak positif ya dari pembuatan film serangkai ini adalah saya menemukan talent dan menemukan ability, kemampuan, bakat yang saya tidak punya sebelumnya. Oke, itu aja guys. Thanks for watching, Kevin Mars. Assalamualaikum. Hai guys, nama aku Jasmine. Aku berperan sebagai Felicia atau biasanya dipanggil dengan Umi. Kesan-kesannya itu, semoga film ini dapat menghibur dan menginspirasi banyak orang. Walaupun dalam keadaan yang sulit yang seperti ini, kita juga tetap bisa berkarya, berkreativitas. Contohnya seperti serangkai ini nih, audisinya, photoshootnya, bahkan ada scene-scene-nya yang dilakukan secara virtual loh. Jadi jangan pernah menyerah ya guys. Kesulitannya itu, aku kan berperan sebagai orang Arab, jadi ngomongnya harus dengan logat Arab gitu. Jadi aku harus beradaptasi lagi dengan nada-nadanya gitu, dan pengucapannya gitu. Cuman itu aja sih kesulitannya, sisanya menyenangkan. Dampak positifnya itu, aku makin akrab sama teman-teman, makin kenal juga. Terus aku belajar dari guru acting, dan itu ilmu buat aku sih gitu. Dan aku juga coba hal yang baru, dan jangan pernah takut ya mencoba hal yang baru. Oke, itu aja sih buat dari aku. Thank you guys. Halo, aku Rangga. Untuk Energy Collaboration, semoga sukses selalu dan semoga bisa semakin go internasional. Terus juga untuk drama musikal serangkaiannya yang aku lihat selama ini di story dan Instagramnya keren-keren banget. Aku yakin hasilnya pasti sangat spektakuler. Yeay, udah gak sabar mau nonton. Guys, sebentar lagi film Serangkai akan hadir. Siapa sih yang gak sabar nonton? Aku! Happy anniversary buat Energy yang ketiga! Semoga Energy selalu menghasilkan generasi-generasi muda Indonesia yang gak cuman okay di skill dance, tapi juga okay dari segi attitude and character. Yay, sukses selalu ya buat Energy. Can't wait to watch Serangkai. Halo semua, apa kabar? Aku Hanafi, mengucapkan selamat buat Energy Collaboration atas film Serangkainya. Sangat menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah di kondisinya sekarang ini. Sukses terus, terus berkarya, dan stay safe everybody. Sarangi. Hai teman-teman NRG, I wanna say happy birthday yang ketiga tahun. Dan keren banget kalian di 3 tahun ini sudah berhasil membuat online drama musical. Yay! Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton drama musikalnya NRG yaitu Serangkai tanggal 9 Agustus jam 7:30 malam. So, aku gak sabar banget buat nonton kalian semua. Pasti keren. Bye-bye! Hai semuanya. So, barusan kita udah lihat foto-foto BTS behind the scenes, proses produksi Serangkai, dan video kesan-kesan dari beberapa pemain yang terlibat, dan juga shout out dari beberapa sahabat Energy Collaboration. Dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu sudah datang, yaitu pemutaran perdana film pendek Serangkai. Yeay! Nah, sedikit cerita nih, Serangkai ini sendiri diadakan salah satunya untuk merayakan ulang tahun Energy yang ketiga di bulan Juli kemarin setelah sukses dengan drama musikal pertama. Kalian ingat? Kalian tahu? Yes, my darling Dara, di tahun 2018. Sekali lagi, Energy ingin memberikan wadah buat anak-anak Energy untuk terus berkarya. Yeay! Nah, untuk prosesnya sendiri ini, ada sejumlah 105 anak yang mengikuti audisi hingga akhirnya terpilih 28 pemeran dari Energy dan juga 5 pemeran dari luar Energy, yaitu ada Kak Martin Anugrah dan Kak Steve Patimama dari Cameo Project, ada Kak Ruth Tejo, Kak Desi Visiana, dan Kak Joni Johannes. Nah, Kak Joni ini juga yang membantu melatih kita untuk mendalami semua peran yang ada di Serangkai. Mantap gak? Kece. Nah, di project film Serangkai ini, Energy Collaboration bekerja sama juga dengan Parabel Production, di mana dari ide pembuatan film tercetus sampai hasil akhir film Serangkai itu sendiri.
Dan ini bukan pertama kalinya Energy Collaboration bekerja sama dengan Parabel. Sebelumnya, Parabel juga ikut terlibat dalam mewujudkan mimpi Energy untuk membuat sebuah drama musikal untuk pertama kalinya, My Darling Darla. Nah, sebelum kita lihat hasil filmnya yang pastinya udah pada gak sabar buat nonton, kita mau tanya-tanya dulu nih. Di sini kita ada Kak Beta Ingrid dari Parabel Production sebagai sutradara dan penulis cerita. Kita ada Kak Julie Sandra sebagai pimpinan produksi dari Energy Collaboration. Dan kita ada kepala sekolah Energy Collaboration, Miss Maureen Erin. Yes. Oke, pertanyaan pertama nih buat Miss Maureen Erin. Boleh ceritain sedikit nggak sih awal mulanya bisa terpikir untuk bikin film pendek virtual tuh bagaimana? Jadi waktu itu kepikirannya adalah anak-anak ini kan terkena dampak dari COVID. Nah, mikir banget nih, kita udah nggak bisa perform. Secara kan kalau perform kita bisa barengan gitu kan, ada orang banyak, kumpulan orang banyak. Nah, sedangkan Energy ini udah ulang tahun yang ketiga gitu. Nah, jadi mikir aku harus ngelakuin apa ya gitu untuk anak-anak ini supaya anak-anak ini punya wadah gitu kan. Dan akhirnya kepikirannya adalah gimana kalau bikin sesuatu hal yang tidak harus mereka datang atau mengumpulkan banyak massa, tapi kita bisa melakukan karya gitu, membuat karya. Jadi akhirnya mencoba brainstorm ke Kak Bona, dan aku bilang kayak, Kak Bona gimana kalau kita bikin movie gitu, kayak short movie gitu. Dan Kak Bona bilang, ayo let's go. Nah, disitulah ide ini hanya untuk supaya anak-anak ini bisa melakukan hal besar walaupun kita punya kendala yaitu COVID, dan kita gak akan berhenti sampai situ. Itu sih triggernya. Kita menolak untuk menyerah, dan kita tetap mau berkarya walaupun kita kena dampak COVID. Oke, kenapa memilih bekerja sama dengan Parabel Production? Kenapa Energy Collaboration memilih Parabel? Karena Parabel adalah sebuah company yang aku lihat seluruh anggotanya itu passionate banget dan kreatif banget. Jadi kayak bayangin dong kalau kita bekerja sama dengan company yang mereka tuh punya satu visi misi yang sama dengan kita gitu. Jadi kayak dia kepingin bisa melakukan suatu pergerakan untuk generasi dan Energy juga gitu. Jadi kita punya satu energi yang sama, dan itu yang bikin aku tuh short movie ini bakal menginspirasi Indonesia, bahkan dunia. Makanya kita memilih Parabel karena dedikasi kerjanya dia, dedikasi kerjanya mereka, bagaimana cara ide-idenya mereka keluarkan, dan bagaimana caranya mereka memikirkan bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan yang terbaik. Itu yang aku suka banget. Dan segala macam karyanya itu udah aku lihat dan benar-benar sangat-sangat menginspirasi. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Beta Ingrid. Kak, boleh jelasin dikit nggak Parabel Production itu apa sih? Parabel Production adalah sebuah tim production house yang bergerak di bidang entertainment industry. Kami mempunyai passion untuk selalu berkarya dalam bidang seni, baik itu performing arts, drama musikal, kemudian TV commercial, short movie, dubbing, kemudian ada juga musik video dan hal-hal yang berkaitan dengan drama, musik, maupun tarian. Oke, Kak, reaksinya gimana tuh pas diajak kerjasama oleh Energy untuk bikin film virtual pendek tapi dalam kondisi situasi pandemi seperti sekarang? Yang pasti hal pertama yang dirasakan adalah excited, karena kami juga harus memikirkan gimana caranya supaya bisa memproduksi sebuah karya di tengah pandemi seperti ini gitu. Karena orang-orangnya nggak bisa terlalu banyak, timnya juga harus benar-benar dipikirkan gimana supaya semuanya bisa maksimal. Dan sedikit nervous sih dengan semua protokol kesehatan yang harus kami lakukan, tapi syukur semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kami berharap karya ini bisa menjadi dampak dan menginspirasi banyak orang. Oke, untuk Kak Julie Sandra, kesannya gimana sih Kak bekerja sama dengan Parabel Production? Kesan bekerja sama dengan tim Parabel Production, menurut saya pribadi, saya sangat puas bekerja sama dengan tim Parabel Production, karena menurut saya tim Parabel sangat tanggap
dalam setiap proses yang ada. Bahkan sejak dari awal kita berproses, mulai dari proses audisi, mulai dari penyusunan cerita, sampai hingga akhirnya film Serangkai ini selesai diproduksi, Parabel selalu memberikan yang terbaik untuk Energi, sehingga sangat-sangat membantu Energi untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Oke, sebagai pimpinan produksi, kira-kira kesulitan apa aja yang ditemuin saat proses produksi ini? Yang pertama pastinya soal latihan, karena hampir semua proses latihan kita dilakukan secara virtual, bahkan saat audisi sekalipun. Dan seperti yang kita tahu bahwa pertemuan secara virtual pastinya tidak semaksimal kalau kita melakukan pertemuan fisik. Cuman di situ kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga proses latihan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua lebih ke masalah jadwal, karena di Serangkai sendiri sangat banyak orang yang terlibat di dalamnya, sehingga dalam proses penentuan jadwal latihan, jadwal shoot dan lain-lainnya harus menyesuaikan dengan setiap jadwal yang ada. Kira-kira selain kesulitan, ada nggak sih keuntungan yang ditemukan justru pada saat masa pandemik seperti ini? Keuntungannya justru di tengah pandemi ini kami bekerja dengan tim yang membuat kami menjadi lebih solid. Kami bekerja dengan tim yang kecil, sedikit, dan banyak yang harus punya job double gitu. Jadi harus ngerjain yang satu, yang lain juga harus ngerjain yang lain juga. Jadi banyak hal yang harus dikerjakan dengan satu orang. Dan itu membuat kami belajar banyak hal, membuat kami timnya menjadi semakin solid. Dan berterima kasih kepada Energi karena sudah diajak untuk berpartisipasi dengan proyek ini. Oke, ini mungkin pertanyaan banyak orang. Kenapa memilih temanya Serangkai? Kenapa temanya Serangkai? Itu aku pengen anak-anak ini karyanya bisa beda dari yang lain. Karena Serangkai ini punya makna yang luar biasa banget dan itu persis sama banget dengan visi misi dari Energi. Kita tetap pengen banget tema kita itu mengenai Indonesia. Jadi kita pengen banget gimana caranya mengeducate generasi ini mereka tidak melupakan Indonesia atau sejarah-sejarah dari Indonesia. Sebagai penulis cerita, boleh dong Kak ceritain sedikit tentang jalan ceritanya Serangkai ini seperti apa? Jalan ceritanya ada tiga sahabat, Nara, Ruby, dan Gia. Mereka menamakan diri mereka adalah sebuah serangkai. Kenapa serangkai? Karena mereka mengidolakan tiga serangkai, yakni Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dowo Stecker. Masing-masing punya idola mereka sendiri-sendiri dan mereka menamakan diri mereka sebagai serangkai. Jadi mereka punya mimpi besar seperti tiga serangkai idola mereka. Mereka ingin berdampak buat bangsa mereka. Dan untuk menjadi besar, tidak bisa tiba-tiba jadi besar. Jadi mereka melakukan apa yang ada di tangan mereka dan ketika itu terjadi masalah di salah satu keluarga, salah satu serangkai. Gitu. Jadi mereka berusaha berdampak dan mencari solusi untuk keluarga teman mereka ini hingga akhirnya membuat sebuah karya, kemudian menarik teman-teman mereka untuk bisa ikut membantu dan akhirnya solusinya nanti bisa ditonton langsung di YouTube. Pendapatnya Energi mengenai potensi anak-anak Energi yang terlibat dalam proses ini seperti apa? Yang pasti potensi anak-anak ini sangatlah besar. Dan itu bisa kita lihat dari sejak awal dari proses audisi yang dimana mereka dituntut untuk menari, menyanyi, dan berakting. Dan di situ kita bisa lihat kekreativitas anak-anak yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kami dari Energi itu merasa sangat bersyukur kita bisa menciptakan platform ini untuk mereka. Dan sekaligus di sini saya juga ingin menyampaikan buat anak-anak Energi semuanya, jangan berhenti untuk menggali potensi kalian dan jangan sekali-sekali meremehkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Oke? Oke, terakhir nih, sebagai kepala sekolah Energi Collaboration, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan lewat film Serangkai ini? Guys, Miss Erin berharap setelah kalian melihat video ini, teruslah untuk kalian berjuang untuk berkarya
dan tetap berani mewujudkan apapun yang menjadi mimpi kalian. Dan ingatlah selalu slogan dari Serangkai ini, Ingarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangunkarso Tut Wuri Handayani. Dan jangan lupa kalian terus gali potensi kalian yang lain selain dance. Karena apa? Karena setelah kalian melihat video ini, mungkin kalian bisa menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kalian. Oke, jadi itu sekilas tentang Serangkai dan segala proses produksinya. Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak lagi, pengen tahu lagi soal Energy Collaboration dan Parable Production, kalian bisa langsung cek Instagram mereka di @energy_collaboration dan @parable.production. Oke, pasti udah pada gak sabar kan buat nonton Serangkai? Siap deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan bersama Serangkai. Apapun yang dilakukan oleh seorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Karena itu, sebagai manusia, demi berguna dan bermanfaat, marilah kita ikuti teladan pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengajarkan kita 3 semboyan yang harus kita tekuni, bukan hanya dalam pendidikan, namun juga dalam kehidupan. 3 semboyan itu adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Artinya, dari depan manusia harus memberikan contoh dan teladan, dari tengah manusia harus menciptakan prakarsa dan ide, dan dari belakang manusia harus memberikan dorongan dan arahan. Karena dimanapun posisi kita berada, kita dapat bermanfaat dan memberikan dampak untuk diri kita sendiri dan tentunya orang lain. Yeay, yeay. Apa tadi Kak Luna? Ingar sasung telada. Loh, telada bukannya. Iya, tuluga. Keluarga, awas ya.
Makan malamnya? Cuman tempe tahu. Hah? Ma? Kok TV-nya nggak ada? Mama papa nggak makan bareng? Gak sering kantin, kita cuma makan bertiga. Gak boleh gitu ah. Bentar lagi ya, Dek. Makasih, sayang. Eh, kalian pada tidur, Gi? Sebentar lagi ya, Bu. Sakit ya, Pak? Jangan berani-berani kamu. Pak, Papa udah sakit kayak gini loh. Lagi di musim kayak gini lagi. Papa gak mau ke rumah sakit. Papa cuma butuh istirahat. Aduh, Pak. Ini tuh Papa udah panas banget. Nanti kalau gak cepetan ditolong gimana, Pak? Papa gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa gimana? Papa mau tunggu mati dulu, baru Bapak nanti bilang sakit. Aku heran deh. Sekarang ini dari Papa mati. Kalian gak apa-apa kan kita video call gini? Apaan sih Laura, kayak baru pertama kali nge-zoom aja. Aduh, bener the something nih berarti kalau Nara udah sok-sok sungkan gini. Emanglah kalian paling paham. So, what happened, Ra? Jadi, intinya papa gue lagi sakit. Seriusan? Covid? Hush, Bi. Sakitnya gimana, Ra? Gak tahu. Biasa, papa kan gengsi. Kita nggak ada yang dikasih tahu. Yang tahu cuma mama. Itu pun waktu mama ditanya, bilangnya papa cuma nggak enak badan. Dan papa nggak mau ke rumah sakit. Kata mama, too risky. Dokter langganan ortu lo? Udah ditelepon mama. Tapi dokternya nggak mau periksa kesini. Malah disuruh ke rumah sakit. You know what? Udah 4 dokter yang ditelepon sama mama. Semuanya suruh papa ke rumah sakit. Karena gejalanya tuh persis kayak, what if my dad got the virus? Ra, jangan sekali-sekali ngomong gitu. Masih ada jalan kok, Ra. Kita cari bareng-bareng aja. But how? Papa gak mau ke rumah sakit. Even bukan rumah sakit COVID. Papa tuh takut. Kan kalau misalnya nanti positif dan harus diisolasi, nanti papa makin stres. Yang ada bukan sembuh. Jadi sekarang bokap lo lagi isolasi mandiri? Iya, dan cuma mama yang masuk kamar papa. Habis mama nganter makanan atau ngelot papa, mama langsung keluar. Ganti baju, terus bersih-bersih. Waktu itu udah sempet tes lab sih,
Cuman hasilnya belum keluar. Well, tes kan belum keluar, Ra. Jadi kita belum tahu pasti kan itu apa. Karena simptomnya sama kayak penyakit lain. Panas, batuk, kayak DBD. Ya, Ra, pokoknya kita harus cari cara gimana supaya ada dokter yang mau periksa. Dan bokap lo tetap istirahat di rumah. Hey guys, gue barusan browsing nih. Kan praktek dokter pada tutup. Tapi ada beberapa yang mau konsultasi secara virtual. Ya kayak video kayak gini. Gimana kalau kita cari tahu ke teman-teman? Kali-kali mereka ada info. Eh, boleh juga tuh, Ra. Harus tutup itu. Ah, enggak lah. Kalau papa tahu, gue bisa dikurung. Kalian kan tahu kerasnya bokap gue. Bokap lo gak perlu tahu, Ra. Bilang aja saudara temen gue yang butuh konsultasi dokter secara virtual. Bentar deh, gue share screen. Kita bikin kayak gini aja. Misalnya kata-katanya, apa teman kami butuh konsultasi dokter secara virtual karena takut kalau ke rumah sakit. Please yang punya dokter di daerah Tangsel DM me. Thank you. Gitu aja. Iya, setuju. Pasti pada mau bantu itu. Gue bikin kata-katanya ya. Gimana? Udah, Ra. Sekarang lo tanya ke nyokap lo update-nya gimana. Terus juga bantu nyokap lo juga. Jangan sampai dia ikutan sakit gara-gara stres. Yaudah deh, guys. Thank you so much ya. Sorry ngerepotin. Alah, gak apa-apa. Kan kita serangkai. Yang wajib menjadi teladan, ciptain ide, dan ngasih semangat. Ingat gak? Ingarso sumtulodo, ing madio, mangun karso, tuturi handayani.
Aduh, harus pakai power. Power. Itu flower. Ini power. Ini rumahnya, Ra. Menurut map sih, harusnya ini. Bener kok. Tuh, ada orang. Tanya dia aja nih. Permisi, Om. Assalamualaikum. Ada ni siapa? Waalaikumsalam. Ada. Astaghfirullah. Ada yang ada maksud yang bilang ni siam. Bukan kan? Ente ni siam. Oh ya, Alufa. Om, apa benar ini rumahnya Dr. Kevin? Jangan bagilah. Bagilah Abi dan Ami. Oh, maaf Om Abi. Bukan Om Abi. Asli sudah. Ada apa ini? Ada apa? Ini benar rumahnya Dr. Kevin. Saudara ente namanya Kevin kan? Itu Kevin. Dokter ya? Kalau dokter, ada Dr. Mahmud. Dia Dr. Mahmud. Kali. Bukan Om, kami lagi cari dokter yang namanya Kevin. Terus dapat info rumahnya di sini. Oh Kevin! Ane tahu. Woi, malah ngobrol. Cariin coach tuh, latihan drama di dalam, bukan di luar. Heh, kita masuk dulu ya. Baru juga ada improvisasi. Jadi benar bukan ini rumahnya Dr. Kevin? Om, Tante. Ya, siapa yang suruh kalian keluar? Ini lagi, siapa? Ini benar bukannya rumahnya Dr. Kevin, Tante? Dr. Kevin itu udah gak tinggal di sini. Tante lagi manggilnya. Dr. Kevin udah pindah. Lagian kalau Dr. Kevin di sini, jadi kita jadi tinggal bareng. Ya dong baik-baik. Ya udah, masuk. Oh, makasih kalau gitu Tante. Tante. Mimi. Oke? Mimi. Tante lagi. Saudara, kita istirahat dulu aja. Di sini ibu udah keluar. Bagus. Keadaan kayak gini masih bisa keluar jalan-jalan. Nanti kalau kamu ketularan, siapa yang mau tanggung jawab? Sorry Pak, kita tadi ada tugas. Yakin? Mau Papa telepon wali kelas kamu? Tugas apa yang mengharuskan kamu keluar rumah? Ini juga kalian. Mau aja diajak keluar sama Ruby. Keluar diem-diem juga dari orang tua kalian. Om telepon orang tua kalian ya. Jangan Pak, Om. Jangan Om. Please. Bapakku lagi sakit Om. Ruby dan Gia cuma nemenin saya cari dokter Om. Ya kan bisa telepon, gak mesti keluar rumah. Dokternya juga udah pindah rumah Om. Jadi percuma. Nah, yang sabar ya, pasti ada jalan. Sorry ya, Ra. Coba kalian kesini dulu, duduk dulu. Kenapa, Kak?
kenapa, Pak? Ini, papanya Nara sakit. Terus nggak berani ke rumah sakit, kondisi kan lagi kayak gini. Mereka dapat info kalau ada dokter dekat sini. Cuman mereka cek, ternyata udah pindah rumah. Kenapa nggak ke dokter Anton aja, Pap? Oh iya, ada dokter Anton ya? Rumahnya dekat sini, Om. Iya, nggak jauh dari sini. Coba nanti Om cari info untuk konsultasi via virtual aja ya. Oke, okay, bentar, Mama telepon dulu ya. Yeah. Makasih, Om. Makasih, Tante. Sama-sama. Oh iya, nama papa kamu siapa? Biar diinfo ke dokter Anton. Baskara Setiawan, Om. Baskara Setiawan? PT Baskara Teknik. Ma! Nggak usah telepon Anton dulu. Pak, kenapa? Kamu tahu? Papanya dia ini memecat lebih dari 100 karyawannya. Termasuk papa. Tapi Om. Mungkin ini hukuman Tuhan buat papa kamu. Wah, sabar dong. Sabar. Mama bilang sabar. Papanya dia yang bikin keluarga kita kayak gini, Ma. Fasilitas anak dijual, kita makan pakai tahu tempe. Semua karena papa sekarang. Maafin papaku ya, Om. Papa emang keras. Mungkin itu karena papa dulu susah. Jadi sekarang papa keras sama apa yang udah dia bangun. Tapi aku mau papa sembuh, Om. Kalau papa gak sembuh, nanti gimana? Ah, sabar. Kita yang bertanggung jawab atas keluarga kita, bukan orang lain. Termasuk bos kamu. Halo? Bisa bicara dengan Bapak Baskara Setiawan? Oh, Pak Baskaranya sedang istirahat. Saya dengan istrinya. Ini dengan siapa ya? Iya, tentu saya bersedia, Dok. Baik, bisa catat alamat email saya, Bu, untuk nanti tolong dikirimkan hasil labnya Bapak, dan nanti juga bisa invite saya ke video call. Oke, baik. Tentu akan saya segera kirim ya, Dok.
Halo, malam dok. Malam bu, apa saya mengganggu? Enggak dok, gimana dok? Gimana kondisi Pak Baskara? Sudah baik kan dok, syukurlah. Baguslah, memang itu yang kita mau harapkan ya. Saya mau info beberapa hal ke ibu sebagai istrinya. Sebenarnya menurut hasil lab, ini sudah jelas kalau bapak positif COVID. Hah? Tapi saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuat mental Pak Baskara down. Karena itu yang terpenting. Dan syukur Pak Baskara sudah baik sekarang. Saya infokan ini juga supaya ibu aware dan tetap menjaga diri. Jangan sampai tertular di ibu maupun keluarga ya bu. Harus kuat ya, Bu. Ada baiknya suaminya tidak perlu tahu sekarang. Yang penting kondisinya sudah membaik. Obatnya dihabiskan, istirahat yang cukup, pasti sembuh total. Oke, dok. Makasih ya, dok. Udah gak sesak nafas kan, Pak? Habis ini makan ya, nanti habisin obatnya. Iya, Ma. Ngomong-ngomong dokter Anton siapa ya? Teman Mama? Bukan sih, Pak. Mama juga gak tahu dokter Anton siapa. Waktu itu tiba-tiba dokter Anton telepon Mama dan nawarin konsultasi via virtual. Tapi karena Mama waktu itu sudah pusing dan gak tahu mau harus kayak gimana lagi, ya Mama terima aja. Maaf ya, Ma. Ngerepotin Mama. Mama udah cek suhu Mama? Sehat kan? Ya udah, kita coba telepon dokter Anton ya. Wah, sudah Pak Baskara sendiri yang muncul. Berarti sudah lebih baik, Pak. Sudah jauh lebih baik, Dok. Semua ini berkat dokter. Sama-sama, Pak. Saya juga tahu tentang Bapak dari kerabat dekat saya. Kalau enggak, saya nggak tahu tentang Bapak. Kalau boleh tahu, siapa ya kerabat dekat Bapak? Oh, itu. Steven Patinama, Pak. Katanya anaknya dia, sahabatnya anak Bapak. Steven Patinama. Oh, temannya Nara. Oh, iya mungkin ya. Nama anaknya Pak Steven itu Rubin. Oh, iya. Saya masih nggak percaya kalau pertolongan dokter itu datang dari temannya anak saya. Benar, Pak. Jalan hidup memang nggak bisa ditebak ya. Yang penting sekarang Bapak tetap isolasi mandiri di rumah. Nanti minggu depan kita konsultasi lagi. Kalau keadaan Bapak sudah membaik, berarti Bapak nggak perlu minum obat lagi, Pak. Baik, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih sama Pak Steven aja, Pak. Dia yang lebih dulu berjasa. General Manager gak jadi dipecat. Makasih Ara udah berusaha nolong Papa. Yeay, selamat Om, udah sembuh. Asik, Om, selamat ya Om. Ya Ruby, makasih ya udah temenin Ara untuk cari dokter buat saya. Oh ya, Papa Ruby ada? Siang, Pak Steven. Pak Baskara.
Saya berterima kasih atas apa yang Bapak dan keluarga lakukan untuk saya. Sama-sama, Pak. Sebenarnya saya melakukan itu karena Nara adalah putri yang hebat, Pak. Dan putri kami beruntung punya sahabat seperti Nara. Oh ya, Pak. Jangan lupa ya. Per bulan depan posisi Bapak di kantor akan berubah. Dan jadwal shift kantor akan di-email. Ya. Siapa? Pak, Papa dipromosi. Saya berterima kasih untuk kesempatannya, Pak. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi ekspektasi dari perusahaan ini, Pak. Amin. Mari kita berjuang bersama ya. Nara! Bi, ini laptop kamu. Guys, aku happy banget. Makasih ya. BTW, gas kita udah upload nih. Aku share linknya ya. Hidup ini Papa mati. Pa, pa, kelamaan ya. Aku telepon rumah sakit ya. Gak apa-apa gimana? Itu siapa itu? Jangan ketawa lu. Ya udah, makasih kalau gitu tante. Siapa yang mau tahu juga bahan? Mau aja dijai. Luar diem. Luar diam-diam juga dari orang tua kalian ya. Luar diam-diam juga dari orang tua kalian.
diam-diam juga dari orang tua. Keluar diam-diam juga dari orang tua. Keluar diam-diam. Ya ampun. Keluar diam-diam juga. Keluar diam-diam juga dari orang tua kalian. Keluar diam-diam juga dari orang tua kalian. Keluar diam-diam. Yuk. Kita coba telepon Dokter Anton ya. Tadi kan itu mau ada saya ngomong dulu. Elunya enggak landscape. Mama. Gue jadi lupa kan. Sudah jauh lebih baik, Pak. Ini semua ada bekat dokter. Terima kasih pada dokter. Sama-sama. Semua berkat dokter ya harusnya ya. Mohon maaf. Sekali lagi ya boleh ya. Sekali lagi boleh ya. Semua berkat dokter. Terima kasih ke Pak Steven aja, Pak. Dia yang lebih Kenaikan naik jabatan. Wah, ngulang tuh. Aduh. Iya, Ruby. Makasih ya kalian Sebentar. Makasih ya kamu udah nolongin Nara untuk cari nolongan buat saya. Kamu udah nemenin Nara. Papa Nara ada. Papa Nara kamu sendiri. Selamat siang, Pak Steven. Selamat siang, Pak. Posisi Bapak sudah berubah. Nah, dan nyanyi. Ari, udah lapar juga loh ini makan siang, woy. Yummy.